Bembeng mau ngasih tips buat cara nge-breeding ya? Breeding. Jadi yang pertama-pertama kita butuhin itu adalah ini, baskom gede gini ya. Bisa lebih gede lagi, tapi gue lebih pakai yang begini. Aqua. Atau bisa pakai toples kaca kayak gini nih. Ya, bisa pakai toples kaca kayak gini. Sama plastik. Plastik ya? Plastik ini. Fungsinya buat apa? Bakal gue kasih tahu. Nah, kita ngasih airnya ini harus air endapan ya. Air endapan. Gua ini ngendapin ya? Ya, gua udah ngendapin. Kita kasih air, jangan terlalu banyak. Karena nanti kan si burek itu kan dia butuh napas. Ya, kurang lebih gua selalu ngikutin garis ini aja sih. Nah, tinggal di sini. Di sini ya. Tinggal di sini. Nah, si plastik ini fungsinya buat apa? Kita simpan di atas permukaan ini. Oh, buat telurnya ya? Karena nanti kan busanya. Dia ngebusa, ya kan? Ngebusa nanti dia di sini ngebusa. Setelah gua simpan plastik, kita ambil lah lakinya. Contoh, kita ambil lakinya si ini aja deh, si blue rim yang lebih dekat. Blue rim ya. Ambil lakinya si blue rim. Kita masukin dulu nih ke sini si lakian blue rim ya. Nah, terus si aqua ini nih kita isi air lagi pak. Gak usah tinggi-tinggi, seukuran. Oh, biar nggak ngambang ya itu? Ya, nah, kita masukin ke sini. Abis dimasukin ke situ, kita ambil ceweannya nih. Kita contoh blue rim aja ya. Kita ambil ceweannya, masukin ke sini. Nah, kita tunggu dulu sampai dia berkenalan. Oh, berarti nggak boleh langsung dikenalin ya? Bisa kita langsung masukin, cuma nanti resiko itu bohak ya? Bohak, atau nanti kan karena kan dia pasti berantem dulu kan. Nah, ini nanti kayak begini nih. Nih, proses pendekatan cupangnya. Nanti begitu tuh, proses pendekatan. Cara ngawininnya gitu loh, cara penjodohannya. Nanti kalau misalnya dia ngejodoh, si busanya itu nanti terkumpul di sini. Si busa terkumpul di sini. Ya. Nah, kita gini tuh kurang lebih minimal kalau gua sih suka seharian ya. Seharian disiniin, baru nanti kita satuin si ceweannya. Satuin si ceweannya. Terus satu sisi lagi tipsnya adalah setelah disatuin, kita simpan di tempat gelap. Oh iya. Kalau enggak simpan di tempat gelap, kita tutupin aja. Tutupin pakai lek. Pakai apalah gitu. Pokoknya ditutup biar gelap. Selang setelah 2 hari gitu ya. 2 hari atau kita lihat sampai dia bertelur. Nanti kan telurnya ada di ini ya. Di atas-atas busa-busanya itu. Kita angkat perempuannya. Karena kan yang selama ini menjaga telur itu adalah laki-lakinya. Kita angkat perempuannya, setelah kita angkat kita tunggu sampai 2 hari, karena 2 hari itu baru menetas dari telur. Menetas. Oh, enggak. Untuk cara ngelihat si ininya itu udah ada telurnya itu gimana tuh? Contoh, kita kesini. Karena kalau buat telur kalau buat telur, wah tuh kan. Nah, ini nih, ini yang bahaya nih. Ini dia ada bertelur, tapi nah hamanya nih, gua kadang kalau nggak kontrol tuh begini, kadang suka sama semut, itu yang bahaya. Jadi salah satunya apa sih, selain cicak berarti semut juga? Semut ya? Semut juga bisa jadi ini, bisa jadi hama. Nah, ini telurnya nanti tuh, di pojok-pojok situ tuh. Ini udah ada bang? Ini telur. Nah, nanti kalau misalnya udah jadi menetas kayak gini nih, ini anak-anaknya doang tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh iya, itu ada. Ada kan pergerakan itu kecil-kecil? Ada yang kecil-kecil tuh. Nah, itu anaknya. Nah, kita kalau misalnya udah dianakin di situ, kita tunggu sampai beberapa hari sampai dia menetas semua. Ini ada telurnya apa? Ada telurnya tuh. Nih gua keangkat telurnya nih kayak gini nih. Kelihatan nggak? Mana nih telurnya? Oh ya itu. Nah kecil. Ini jenis telurnya nih. Nah, biasanya dia suka ada di dalam busa-busanya. Nah kalian juga nih, sorry nih, gua nggak keperhatiin, jadinya begini nih. Jadinya dimakanin sama semut. Amannya banyak banget pak sebenarnya. Nah ini nanti kalau udah jadinya begini nih. Ini baru proses, baru netes kayaknya ya. Jadinya masih pada kecil-kecil ukurannya. Nah nanti kalau misalnya udah 5 hari atau seminggu di sini, kita simpen di sini pak. Si cowoknya diangkat nggak? Si cowoknya jangan dulu diangkat selama 7 hari. Kita simpen di sini, kolam ini. Ada kolam lubukan ini pak. Oh ini bisa disebut juga kolam pembesaran ya? Atau yang kalau kata bahasa
perikanan mah adalah lubukan. Nih. Di atas nih, kelihatan enggak? Tuh gerak-gerak tuh. Mana ya anak? Tuh kelihatan enggak? Mana sih? Nih nih. Kalau pakai mata telanjang sih kelihatan. Oh iya, ada tuh, kecil-kecil kan? Nih. Kecil. Nih. Dia gerak-gerak. Tadi hilang lagi. Tuh ada tuh. Tuh gerak-gerak tuh. Ini kurang lebih umur mau 2 minggu kayaknya. Nah, udah walaupun dilubukan kita harus tetap jaga ininya, Pak. Safety-nya, Pak. Iya, ya. Tetap tutupin. Kalau gua sih tutupin pakai kaca ya, karena apa? Biar matahari tetap masuk. Karena kan matahari juga semua makhluk hidup butuh matahari. Ya gitu. Mungkin itu aja tips dari gua. Kalau udah kayak gini, kita tinggal nunggu selama 3 bulan, siap panen, siap kita sortir mana yang bagus, mana yang biasa aja, dan itu semua bisa jadi duit. Modal kita sedikit, asal modal kesabaran bisa jadi banyak, gitu sih. Nah, tadi tuh ada tips dari Bembeng kalau kalian yang pengen, apa sih namanya? Menggeluti ini ya, breeding cupang. Bisa di apa sih? Diikutin tuh tipsnya. Kalau mau langsung ke sini juga bisa. Oh iya nih, misalkan kalau mau ke sini di mana sih, Bang? Alamatnya? Alamatnya di Jalan Pondok Rumput, Gang Tawes nomor 13. Gitu. Tinggal bilang aja Bembeng Cupang. Anjay. Biasanya gitu. Ini kenal, tapi kalau misalkan bilang Poison juga udah pada tahu kok. Gitu. Jadi patokannya misalkan orang Jakarta nih. Patokannya mau kesini gimana? Patokannya kesini kita bisa janjian di depan SD Pondok Rumput. Oh, SD Pondok Rumput ya? Patokannya itu, SD Pondok Rumput, nanti jemput kesana, kita tinggal kesini. Karena sejauh ini kan gue, kalau misalnya ada pelanggan nih, karena kan kalau gue lebih, ya udahlah kita cari chemistry dulu, lu datang ke rumah, kita ngopi dulu, ngobrol dulu, sharing dulu. Kalau mau beli, lu pilih dulu sendiri harga di belakangan. Karena gue kalau misalnya buat range harga ya, nih kayak jenis HM kayak gini, kalau satuan lumayan murah, gue cuma jual 2 cengan. Kalau satuan, kalau misalnya lu beli banyak lebih murah lagi yeah. Gitu. Tapi kalau misalnya buat pelakat koi dan yang jenis bagus-bagus, ya gue selalu ya paling normalnya adalah harga gocap. Berarti harus ngelihat langsung aja ya. Gitu, kalau buat jenis kayak gini lebih enak langsung aja. Gitu, biar kita nggak beli kucing dalam karung. Iya. Walaupun kan kita beli tuh, ikan dalam plastik. Terus sekarang itu kan banyaknya yang penipuan ya, Bang. Iya. Jadi segitu aja vlognya gue mencari cupang ya.